Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Rabu, 7 Agustus, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Peringkat pertama, ditempati oleh Amerika Serikat, dengan 24 emas, 31 perak, 31 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 86. Peringkat 2, Cina, dengan perolehan 22 emas, 22 perak, dan 16 perunggu. Peringkat 3, Australia, dengan 14 emas, 12 perak, dan 10 perunggu. Peringkat 4, Prancis, dengan 13 emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Peringkat 5, Britania Raya, dengan 12 emas, 15 perak, dan 19 perunggu. Peringkat 6, Korea Selatan, dengan 11 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 7, Jepang, dengan 11 emas, 6 perak, dan 12 perunggu. Peringkat 8, Italia, dengan 9 emas, 10 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 9, Belanda, dengan 8 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Peringkat 10, Jerman, dengan 8 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 11, Kanada, dengan 6 emas, 4 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 12, Irlandia, dengan 4 emas, dan 3 perunggu. Peringkat 13, Selandia Baru, dengan 3 emas, 5 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 14, Hungaria dan Swedia, dengan 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 16, Romania, dengan 3 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 17, Brasil, dengan 2 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Peringkat 18, Spanyol, dengan 2 emas, 3 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 19, Ukraina, dengan 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 20, Kroasia, dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 21, Belgia, dengan 2 emas, dan 3 perunggu. Peringkat 22, Hong Kong, dengan 2 emas, dan 2 perunggu. Berikut adalah, peringkat 23, sampai peringkat 65. Dan berikut peringkat 69, Austria, Cabo Verde, Kuba, Mesir, Grenada, Indonesia, Iran, Portugal, dan Slovakia, dengan 1 perunggu.